Bertekadman cerdas kan negeri. Bangunkan negeri dengan prestasi. Menjunjung budi pekerti. Cara termudah menuju Puspa Iptek Sandayal ini dengan menggunakan tol dalam kota Bandung. Dengan exit tol Padalarang. Situasi saat ini sedikit padat karena ada perbaikan jalan tol. Setelah keluar langsung kita akan melewati jembatan flyover baru menuju Kota Baru Parahyangan untuk menghindari macet. Tempat parkirnya ada di dekat bekas supermarket Giant sebelah kiri, cukup luas bisa menampung bis juga. Sekolah LPPN Arai, bertekad mencerdaskan negeri, bangunkan negeri. Nanti kita akan diarahkan dan dibantu oleh petugas sampai menyeberang jalannya. Dengan tiket Rp35.000 per orang, anak di bawah 2 tahun gratis, serta jam buka pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Juga setiap hari buka kecuali hari libur nasional. Ada bentuk miniatur dari gedung Jam Matahari ini. Juga terdapat akuarium ikan warna-warni. Alat peraga bentuk kotak tetapi mudah berputar. Sebuah katrol yang menunjukkan berat 7 kg tetapi yang katrol yang banyak kedua, lingkaran talinya lebih ringan. Ya. Yang ketiga, terus sampai atas itu. Nimbau ina. Alat peraga jungkit yang titik tumpu semakin dekat dengan beban akan lebih ringan. Contoh paralon yang berbeda ukuran akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda juga. Masa digituin? Sebuah percobaan mana yang paling cepat? Dengan memusatkan beban di tengahnya, maka akan ada tambahan kecepatan. Disusul ternyata. Alat peraga screenshot secara manual. Tangan sebelahnya. Iya, satu lagi, Sen. Tiga lagi. Iya. Percobaan tiga ya. Jalur mana bola tercepat yaitu dengan jalur yang menukik tajam berbentuk parabol. Paralon yang menangkap suara di sekitar. Semakin panjang paralon, suaranya akan semakin tebal. Lihat
Contoh peraga angin yang dapat menggerakkan perahu seperti di lautan. Itunya pegang dulu, tajam. Ya, duduk. Kursi dengan penuh paku, tetapi bisa dipakai duduk karena tersusun secara rapi. Jadi gitu-gitu mas sakit atau? Turunin. Itu sama, itu juga bareng-bareng. Percobaan bola yang terakhir lama masuk ke lubang. Banyak juga permainan bangun kubus. Mainan apa sih? Oh, buat jadi gitu. Dengan tantangan dibuat berbagai bentuk. Sebuah percobaan bandul yang lebih pendek akan bergerak lebih cepat dibandingkan yang panjang. Alat peraga mesin abadi yang tidak akan berhenti. Ada juga permainan adrenalin putaran yang random, harus yang berani, dengan tinggi dan berat badan sesuai. Mantap. Oke. Belum 5 detik, Pak. Terdapat juga kantin, musyola, toilet wanita dan pria yang bersih. Ada banyak sekali alat peraga di Puspa IPTEK ini, tidak sempat kita review satu persatu. Kalian bisa datang ke sini saja ya untuk mencobanya langsung. Tunjukkan kemampuan yang kau miliki untuk menyongsong masa depanmu. Berikan nama hatimu, tunjukkan usaha karyamu. Sebuah percobaan di mana ada gliserin, minyak hewani, oli, minyak goreng, dan air. Mana yang memiliki kekentalan yang dapat menghambat kelereng tenggelam? Alat peraga sensor gerak dengan menghasilkan bunyi seperti alat musik harpa tanpa benang senar. Sebuah peraga mainan yang waktu kecil sering kita temukan meniup bola. Tsunami. Ya, itu tsunami. Contoh bentuk tornado di dalam air dengan pusaran yang kencang. Roda gerigi yang saling berdekatan bisa bergerak secara bersama-sama. Alat peraga yang mengingatkan pada film Mr. Bean, di mana harus bisa melewati alur tanpa adanya bunyi, karena besi yang saling bertemu dengan aliran listrik. Kayak mainan apa gitu. Sebuah ilusi kaca, di mana terlihat seperti kepala tanpa badan. Sandy menghilang. Tunjukkan kemampuan yang kau miliki untuk menyongsong masa depanmu. Berikan nafas.
Percobaan berjalan di atas sebuah tali dengan sepeda, di mana bawahnya ada beban, sehingga bisa stabil tidak jatuh. Karena berat orang yang naik sepeda tidak boleh lebih dari 45 kg. Tentunya ada tambahan tali untuk keamanan. Terus, terus. Pada lantai 2 banyak permainan berbagai bentuk untuk mengasah kreativitas. Sebuah contoh pembuatan film pada zaman dahulu. Agar membuat objek bergerak haruslah dibuat pula beberapa gambar yang banyak dan berbeda-beda. Contoh bentuk DNA pada manusia. Bentuk patung ilusi yang sedikit horor, karena kemanapun kamu pergi ke kiri, kanan, atas, bawah dia akan selalu mengikutinya. Ketika sedang gabut ada cermin pengganda tubuh. Naik ke lantai 3. Kita bisa melihat jam matahari asli dengan mencocokkan bayangannya menyentuh angka berapa. Sebenarnya, ini cara orang purba melihat waktu sebelum ditemukannya jam analog atau digital. Bandul kacau karena adanya kutub magnet yang bertolak belakang, menjadikannya bergerak terus-menerus. Sekian kunjungan kami di The Biggest Sundial. Semoga informasinya bermanfaat. Boleh di-share and like seluas-luasnya ya.